Oke okay guys, mari kita pulang. Karena Madiun lagi hujan, yowes kita cobain nge-vlog di hujan-hujan ya. Kita pulang terjang hujan ya. Nyoba tes GoPro sekalian. Tes GoPro sekalian gaya motor vlog ketika musim hujan dan ketika dipakai hujan-hujanan seperti ini. Ini hujannya gak terlalu deras sih, cuma dia grimis-grimis sih. Oh, tapi yo grimisnya agak padat sih. Tapi gak deras banget. Ya wes tes. Oke. Balik kerja bro. Balik kerja tadi habis dialog sama Pak Bupati Magetan sama Kepala Bea Cukai Madiun. Kemudian sama Pak Gunendar juga dari Satpol PP Magetan. Oke. Ini Jalan Sari Mulia ya. Aman ya. Semalam juga aman. Jalan Sari Mulia. Kemudian ini jalan apa ya? Es Parman. Es Parman itu jalan sing menuju apa? Menuju Joyo, Proliman Joyo, Airport, Sun City. Ya. Nah, saya ini aku pakai Mio Soul GT. Kalau vlog semalam, motor vlog semalam, aku pakai motor yang bawaku Supra X125R. Nah, saya ini pakai Mio. Akhir-akhir ini Mio ini rodo-rodo. Iya, Mio ini udah rasanya. Tuh, apa ya? Nah, ini adalah Tugu Pendekar. Oh. Tugu Pendekar. Hai. Oke, iyo, guys, yuk. Lumayan loh ini. Ini agak lebih mantel di atas kabeh bro. Tapi untungnya aku terlalu siap jadi nyontor mantel atau jam hujan. Sendal hujan. Ini jalan Tamrin. Jalan Tamrin ini biasanya ruame parkir ya. Parkir masyarakat atau warga-warga sih berobat karena ini kita dibilang adalah banyak dokter-dokter yang buka praktek di Jalan Tamrin ini. Biasanya sih banyak kanan kiri parkir macet gitu. Tapi gak ngerti sih soalnya kan jalan provinsi kudune kan juga satu arah kan mantep kan ya, tidak terlalu macet karena kalau macet ulah nah, panjang bro serius. Oke, sampai perempatan. Ini dia. Ini apa sih? TTA nih. Oke. Dia belum jadi. Oke, kanan-kanan itu arah nih stasiun. Lurus itu arah nih Oma King, Broko. Apa arahnya Ponorogo? Oke. Aku nyoba ini, mumpung aman ya. Karena kan apa? GoPro itu udah waterproof, gitu kan ya. Udah waterproof, bisa buat renang. Nah ini kita cobain, aku dari dulu beli baru ini kita pakai terus kan. Nyemplung balik pun juga gak pernah, buat renang pun juga gak pernah. Makanya coba, mumpung gua aman, oga lelep. Gak rusak bro, maksudnya, mana ya. Terus terus ini sudah mulai rasa terus. Oke, lampu merah kita berhenti dulu saat aturan lalu lintas dan saat orang kerja saat aturan. Oke.
selesai. Jadi jalan antara Madiun sama Kabupaten itu sedang ada perbaikan. Mana adalah? Jadi perbaikan kayak gini. Jadi dari kota sampai kabupaten itu di titik tertentu ada perbaikan. Nah, kalau jalan ya. Nah, oh, beberapa titik itu jalan ini ditambal, dikeruk, terus diampal mana. Nah, di Ponorogo itu juga ono. Ini daerah, ya pokoknya patung reyok tubuh perbatasan itu lusur terus. Nah itu juga lagi dibangun, jadi teman-teman hati-hati ya, hati-hati lur lagi lewat daerah ini ya, hati-hati awalnya dijogol, mak motor hati-hati, pakai RPM bawa aja kayak aku, RPM kecepatannya nol karena rusak. Rusak ya, soalnya ganti apa? Tali sepeda motor, tali sepeda meter belum sempet. Dia gak apa-apa. Min. Ini perempatan Sayu, Jalan Sayu. Eh. Terus itu mandek sih. Aman ya GoPro nih, cuman lensanya itu sing enek tetesan air hujan, bukan air mata. Jadi dari kantor sampai daerah ya, soalnya saya ke selatan itu peteng banget. Jadi jadi sampai TN tok ayo. Soalnya TN Selatan itu lumayan gelap. Dan aku tahu outro itu low light, gambar itu light. Kalau GoPro low light itu gambarnya elek tuh. Terus aku buktiin. Tapi sekarang udah mati. Motor iki rasanya rada aneh. Gue nyapa. Tak lulus padahal. Wis padahal servis nih, baru tak servis nih. Ayo men, men, ayo, come on. Oh, kiat nih di dal. Oh. Yes, guys. GoPro Hero 7 tes motor vlog di hujan-hujanan. Semoga aman. Amin. Sampai kali catur ya. Sampai kali catur aja. Soalnya wis masuk kabupaten Madiun, jadi jalannya agak tetap. Oke, tutup. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Amin.